SK Garing 10/2019 tentang pengukuhan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Manado pada tanggal 11 Maret 2019 sudah bertandatangan dan cap Gubernur Sulawesi Utara Oli Tundur. Lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Penata tingkat 1, 3D Jabatan Baru Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kepada nama yang dibacakan, mohon mengambil tempat di depan. Kedua, Markus M. Sempota, Esos, NSI. Angkat gelombang 2, Bina Mata. Jabatan Baru Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga, Dr. Anna Nusyati Pobela. Angkat gelombang 2, 9314B. Jabatan Baru Kepala Cabang Dinas Bulan Mundo Kelas A pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Keempat, Senita S. Potambunan SDNE. Pangkat golongan uang penata tingkat 1, 3D. Jabatan Baru Kepala Subbidang Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 5. Franklin Hanson Hubungan SK. Pangkat golongan uang penata tingkat 1, 3D. Jabatan Baru Kepala Subbidang Umum pada Sekretariat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 6. Herdian Malam SPD, Pangkat Gelombang 2, Pembina 4A, Jabatan Baru Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Jaringan Pendidikan Nasional pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ketujuh, Muhammad Sadat Asyahla SKLC, Pangkat Gelombang 2, Pembina 4A, Jabatan Baru Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pendidikan Latihan pada Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 8. Genius Kei Mengatur Esos Pangkat Gelombang 2 Penata 3C. Jabatan Baru Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Tenaga Kependidikan pada Cabang Dinas Kepulauan Siau Kepulauan Biaro Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 9. Tersangka SPG Pembina Mata Jabatan Baru Kepala Seksi Pengenal Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Pulau Sitalo Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 10. Reis Kalen Rosoda SPG MPD Pembina Mata Jabatan Baru Kepala Sekretariat Kepengurusan pada Cabang Dinas Pembinaan Serta dan Guru Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 11. Fadli Hikisunda Kesos Penata Tingkat 1-3D Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Pembinaan Serta dan Guru Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 12. Terangkan Teknik Memahit Penata 3C Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Tenaga Pendidikan pada Cabang Dinas Pendidikan Sekolah dan Guru Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 13. Terangkan Ani Alpau MAP Pembina Tingkat 1-4B Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Olimpianus A. Apitlau S.E. Penata tingkat 1-3D Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Sekolah Menengah Atas
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Tenaga Pendidikan pada Cabang Dinas Kepulauan Talaut, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 17. Jokowi Lembong SDIP, Pembina Mata, Jabatan Baru, Kepala Sekolah Tata Usaha pada Cabang Dinas Pemohon dan Menahasai Kelasan, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 18. Keterangan Majelis Tegu Penata Dinas 13 Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Pemohon dan Dinasa Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 19. Freddy Kumean SD Penata Dinas 13 Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Hendral Sakono Dirahi Kesos Penata Muda Tingkat 1 IGB Jabatan Baru Kepala Sekolah Tata Usaha pada Cabang Dinas Kepulauan Sangihe Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 21. Rudi Widodo Rompas SDIP MPD Penata Tingkat 1 IGB Jabatan Baru Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Kepulauan Sangihe Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 22. Alexis Francis BWP SD Penata Muda Tingkat 1 IGB Jabatan Baru Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan pada cabang dinas pulau menunggu pelaksanaan dinas pendidikan daerah provinsi Sulawesi Utara. Ayu Pertama SD Nara DDC Jumat Baru pada sesi pembinaan sekolah menengah kejuruan dan guru tenaga pendidikan pada cabang dinas pulau menunggu pelaksanaan dinas pendidikan daerah provinsi Sulawesi Utara. 26. Sumiat Pondabo SIP Nara DDC Jumat Baru Kepala Subbagian Usaha pada Cabang Dinas Kota Bogor Timur dan Kota Bogor Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 27. Delvin Ifrail Kakal Sensera SPD Nara Tingkat 1 IGD Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Kota Bogor Timur dan Kota Bogor Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 28. Dominawan Pembangunan SD Nata IJ Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Guru Tenaga Pendidikan pada Cabang Dinas Sekolah Menengah Timur dan Kota Bogor Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 29. Muhammad Yalpana SHG Nata IJ Jabatan Baru Kepala Sekolah Menengah Usaha pada Cabang Dinas Sekolah Menengah Utara Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 30. Abdul Rahman Edi Palebo SPD Penata Tingkat 1 IGD Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Cabang Dinas Sekolah Menengah Utara Kelas A Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 31. Dari Mayus KPP Penata Tingkat 1 IGD Jabatan Baru Kepala Sekolah Menengah Usaha pada Cabang Dinas Sekolah Menengah Utara Kelas A Dinas Pendidikan